Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, para penonton yang saya cintai, jawab salamnya sekali lagi agar masuk ke surga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati para dewan juri yang santun dan berbudi, dan para panitia dan peserta lomba ini. Dan yang saya hormati hadirin mukarrabat da'i yang semoga dirahmati Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang tidak terukur. Salawat serta salam terus kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu seorang nabi yang paling agung sejagat, yang namanya akan selalu teringat hingga akhir hayat. Insyaallah akan menjadi penyelamat dunia dan akhirat, yaitu pastinya beliau baginda Nabi Muhammad sang penyelamat. Berdirinya saya di sini hanya ingin sedikit berbicara tentang manfaat sedekah. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang semoga dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 114 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La khayra katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Allah berfirman bahwasanya la khayra katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan dari bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan apa hadirin? Illa man amara bi shadaqatin, kecuali bisikan-bisikan yang memerintah untuk melakukan sodako atau melakukan kebaikan ataupun menjadi juru perdamaian di antara manusia. Juru perdamaian ketika apa hadirin? Ketika manusia terjadi perselisihan di dalam kehidupan. Hadirin, kita berbicara bersodako bahwasanya bisikan-bisikan mereka tidak ada yang bermanfaat kecuali salah satunya adalah bisikan sodako. Bisikan perintah sodako ini adalah bisikan yang bermanfaat. Hadirin, maksud sodako bagaimana? Sodako adalah ketika kita memberikan sesuatu kepada sesama tanpa mengharap imbalan ataupun lain sebagainya. Hadirin, Rasulullah SAW pun bersabda dalam sabdanya, qala Rasulullah, al-yaddul ulya khairun minal yaddi sufla. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasul bersabda bahwasanya tangan yang di atas itu lebih baik, lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Hadirin, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah yang diberi sedekah dan yang memberi sedekah, yang lebih mulia adalah yang memberi sedekah. Tapi yang diberi sedekah bukan hanya tidak mulia, akan tetapi menerima sedekah adalah sesuatu kebaikan, akan tetapi sesuatu kebaikan pasti ada yang lebih baik, dan yang menerima sedekah ini adalah kebaikan, dan yang lebih baik lagi adalah ketika kita memberikan sedekah kepada sesama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu apa manfaat sedekah? Manfaatnya banyak sekali. Salah satunya adalah dapat menjadi penebus dosa. Seperti halnya dalam hadis Rasulullah SAW, qala Rasulullah, as-sadaqatu tafi'u al-khati'ata kama yafi'u al-ma'u an-nar. Rawahu Tirmidzi. Rasul bersabda bahwasanya sedekah ini bisa menjadi pelebur dosa seperti hanya air yang menjadi pelebur bagi api, yaitu air yang dapat mematikan api. Hadirin,
Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah sodako bisa menjadi pelebur dosa-dosa kita semua yang telah kita lakukan di dalam kehidupan. Lalu apalagi manfaatnya? Manfaatnya adalah sodako dapat menjadi bukti bagi kita semua. Seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah as-shadaqatu burhanun rawahul Muslim. Rasul bersabda bahwasanya sedekah adalah bukti. Bukti apa saudara? Al-Imam An-Nawawi, seorang mufassir, seorang hadis, ahli fikih mengatakan bahwasanya, seorang ahli hadis mengatakan bahwasanya sodako menjadi bukti. Bukti apa saudara? Bukti keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin, bahwasanya sodako menjadi bukti kita akan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi sodako adalah perilaku yang mulia yang dimana mempunyai banyak keutamaan dan manfaat. Salah satunya adalah sodako menjadi pelebur dosa bagi kita semua, dan juga sodako menjadi bukti akan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya. Pergi ke pasar membeli buah semangka, jangan lupa membeli untuk keluarganya. Misal ada salah kata menurut para pemirsa, mohon jangan lupa untuk dimaafkannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.